Salat-salat jika terlupa baca kunut, kemudian terlupa pula sujud sahwi. Ha, baik. Dia ni yang mula-mula lupa baca kunut subuh. Lepas tu lupa pula sujud sahwi. Ha, Cik Mak lupa orang panggil dia. Nah, jawabnya tengok dulu. Adakah baca kunut itu rukun semayang? Bukan. Adakah sujud sahwi itu syarat sah? Bukan. Maka siapa yang terlupa baca kunut, sunat sujud sahwi. Jika terlupa juga sujud sahwi, semayangnya tetap sah. Bahkan yang tak baca kunut, mazhab Hanbali, orang Mekah, Madinah pun sah semayangnya. Ha, Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Azhar yang lepas, dijawab dalam kitab Fatawa Syar'iyah. Nah, orang yang membaca kunut mengikut pandangan Imam Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau, sah semayang dan dapat fadilat membaca doa. Orang yang mengikut mazhab Hanbali tidak membaca kunut, semayangnya sudah sah kerana membaca kunut bukan rukun semayang. Faham lagi? Ha, jadi soalan seterusnya.